Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya, Mas Win. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengetahui jumlah subscriber yang disembunyikan ya. Di tutorial sebelumnya saya pernah juga buat tutorial tentang bagaimana cara menyembunyikan subscriber ya. Nah, di tutorial kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana cara mengetahui jumlah subscriber yang disembunyikan ya. Oke. Kalau gitu teman-teman ikuti terus tutorial ini dari awal sampai akhir supaya teman-teman bisa mencobanya ya. Oke. Oke, kalau gitu langsung aja kita buka aplikasi kita teman-teman ya. Saya buka aplikasi YouTube saya nih. Di sini sudah saya sembunyikan ya jumlah subscribernya kosong ya. Oke, kita keluar lagi. Nah, kemudian langkah-langkahnya yaitu teman-teman buka aplikasi Google Chrome. Kita pilih aja langsung aplikasi Google Chrome-nya ya. Nah, kemudian teman-teman ketik aja di sini Social Blade ya. Oke, kemudian kita pilih pencarian. Kita pilih yang paling atas teman-teman ya, langsung aja kita pilih. Nah, ini dia tampilan teman-teman ya, tampilan dari Social Blade ya. Kemudian teman-teman masukkan aja kira-kira channel-channel mana yang teman-teman mau lihat jumlah subscribernya ya. Di sini contohnya punya saya aja teman-teman ya. Kita klik di sini teman-teman ya. Kita klik masukin. Kemudian kita perbesar teman-teman, kita pilih sebelah kanan ini select channel ya. Kita klik select channel ini. Nah, kita zoom aja teman-teman ya. Di sini kelihatan teman-teman ya. Subscriber saya ini 1,15K teman-teman ya. Jadi di sini kita bisa mengetahui jumlah subscriber yang disembunyikan teman-teman ya. Untuk lebih realnya lagi, bisa kita pilih ini teman-teman ya. Let subscriber count ya. Langsung aja kita pilih. Nah, ini teman-teman ya. Jumlah subscriber saya ya. Ini real ya, fakta ya. Begitulah caranya teman-teman ya, cara mengecek jumlah subscriber yang disembunyikan ya. Jadi caranya sangat mudah teman-teman ya. Semua bisa kita lihat subscriber-subscriber yang disembunyikan ya. Oke, kalau begitu saya udahi tutorial saya teman-teman. Semoga tutorial kali ini bermanfaat buat semua teman-teman di sana dan teman-teman bisa mencobanya ya. Oke teman-teman, kalau gitu saya akhiri tutorial ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.